Hai, hari ini kita membahas yaitu tembakan mainan. Ini adalah water gel gun AR-15 atau M4 Red Wild ya, Wolf, yang sudah dirubah menjadi LPEG. Atau di sini kita lihat dari marknya sudah dirubah menjadi mark Kerek. Ini BB-nya juga udah BB ini ya, plastik. koma 20. Kita langsung aja tes apakah krononya. Posisikan kameranya. Oke, langsung aja kita kerek dulu untuk marknya. Kita coba. Ya, udah bisa jalan ya. Kita langsung masukkan ke unitnya. Kita lupa, jangan dikerek dulu karena dia sistemnya elektrik tadinya, jadi kita harus masukkan dulu baru kita kerek ya. Oke, kita langsung kerek. Kita coba tes krono menggunakan BB020, berapakah FPS nya ya. Rp136-an ya, 150 lumayan karena aslinya 200 kalau dia pakai gel. 133. Oke, kita langsung coba tes menembak sebuah kaleng apakah berhasil water gel gun ini dirubah menjadi LPG. 123 lumayan tadi lihat, sorry kameranya. Kita akan posisikan dulu. Ini kita posisikan single aja karena nggak bisa di brush. Ya, sekali dua keluarnya. Sama seperti shotgun ternyata. Karena dia sistemnya BB-nya enggak seperti elektrik. Satu-satu sekali tekan elektrik dia naik satu, ini enggak, dia sekali banyak. Kadang-kadang masuknya ditambah. Oke. Demikian dari saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya. Berarti untuk merubah water gel menjadi airsoft itu bisa, yang penting kita berusaha. Dan ada yang harus dimodif dari inbar sampai dari marknya ya. Jadi kalau kalian ingin WG kalian bisa menjadi seperti ini, kita harus modif dulu dan itu yang agak sulit. Jadi kalian hati-hati karena ini banyak yang sekali yang udah gagal. Saya selama 4 hari kita modif ternyata gagal. Oke, terima kasih, dah.